dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, napak tilas para pejuang. Para pejuang memerdekakan Republik Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga sampai saat ini, kemerdekaan Republik Indonesia perlu dipertahankan, perlu dijaga. Lebih-lebih saat ini, bangsa Indonesia sedang ada kesenjangan antara Pulau Papua dengan pulau yang lain. Untuk itu di sini kita unjuk kebolehan menjaga kerukunan antar sesama warga Indonesia. Di sini di belakang kita nanti akan kita saksikan berpakaian ala adat Papua. Di depan pun kita juga melihat ini dalam rangka kita menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Jangan sampai ada perpecahan, jangan ada lagi penjajahan yang berkedok warga Indonesia. Untuk itu hari ini tanggal 28 Agustus 2019 warga Gracias.